Selamat datang di Rumah Ricis. Sebelum teman-teman masuk ke Rumah Ricis, ayo bantu klik tombol subscribe bagi yang belum. Kita hitung sampai 5 ya. 5 4 3 2 1 Yuk masuk yuk. Tapi sebelumnya assalamualaikum dulu ya. Ayo. Di Rumah Ricis kali ini akhirnya kalian kembali menyaksikan betapa indahnya dan harmonisnya tim Ricis setelah lama kita tidak berjumpa. Siapa yang rindu? Aku. Bagi teman-teman yang lagi jaga-jaga jarak, jaga-jaga long distance relationship tuh, apalagi musim-musim COVID makin membara, jadi kita harus jaga jarak. Contohnya rindu gimana? Rindu itu enggak selamanya harus bertemu dan berdekatan. Yang penting sampaikan dengan doa. Wow! Apaan lu udah ketawa-ketawa, Dan? Lu kenal kata-katanya? Kata-kata siapa itu? Oh iya, kata-kata dia. Enggak, kata-kata lu. Oke lah kalau begitu. Hari ini di Rumah Ricis kita akan membuat suatu fenomenal yang semua orang tuh mungkin gak akan pernah bisa ngelupain dan ngelakuin hal ini. Karena ini... dan ini kan bukan film horor. Bukan RCS, RCS kan udah tutup. Apa kita mau ngapain? Hari ini kita mau ngapain sih? Oh, challenge. Kita akan masak sebuah masakan yang sangat amat internasional. Kira masih di situ. Tadi habis ini kita pokoknya mau challenge masak international food. Yaitu roti. Roti apa? Roti bakar. Bread. Roti bakar. Bahasa Inggrisnya roti bakar apa? Roti bakar. Benar, sakit COVID-19 mah enggak ya, tapi sakit pengurangan otak sih iya ya. Tuh gue ngerasa gue makin bego gitu lama-lama di rumah gak kemana-mana. Sekarang kita mulai challenge-nya adalah bread wash. Cuci roti bakar, iya kan? Roti bakar. Roti bread. Roti bakar. Kan panas jadi. Bread wash. Kita bagi dua tim dulu. Di sini aku sebagai operatornya, aku akan menentukan siapa tim satu, tim dua, dan tim pukin aja. Gambreng, jangan lupa gambrengnya harus cantik. Oh, gue udah punya. Ayo bikin gambreng cantik, cantik. Ya, kaki gue harus begini. Ini mah yang bogel-bogel itu. Dinding, pak dinding. Ini dia. Coba liatin dari kuproy. Jamet. Ada jamet. Kalau kalian juga suka masak atau masak apapun ada resepnya, terus kalau kita mau masakin berarti komen di bawah. Komen kita di bawah. Masak apa? Jangan lupa juga dong beli CD tim Ricis. Assalamualaikum teman-teman, di KFC udah bisa dipesan dari rumah. Juga ya. Ada 11 lagu yang bisa dipasang buat RBT, juga bisa didengerin di Jux dan Spotify. Dan jangan lupa nanti 6 hari lagi ada setan taubat di Ricis Official. Yeay! Siapa yang gak sabar ketemu sama Mas Yusuf? Sama Cici lagi, ses Cici. Yang mau ketemu sama Mas Budi, silahkan nonton. Papasan sama Bang Joni. Mas Eko. Masak-masak sama Bibi. Jangan salah, Mbak Yanti juga ikut. Mbak Yanti. Geser. Ayo, masak gimana nih? Mbak Yanti geser. Oh, gesrek. Enggak, kita pakai timer. Lo juri. Nah, nanti bertiga itu kreasinya harus beda-beda, enggak boleh sama. Gimana cara mengkreasikan tiga roti bakar menjadi sangat enak? Kita mulai, Mbak. Mbak Yanti, timer ya. Oke. 5 4 3 2 1. Ayo. Berani. Ayo langsung mulai. Mulai roti bakar. Eh, karena apa? Guram sama gue. Teflon. Di teflon. Jangan diambil semua lah. Itu kan dia.
siap. Dia yang timer, dia yang bingung. Ini kita lihat, Ge. Ya. Cantik, pink. Goreng. Ge. Itu di Bang Melwin dan semua. Bagi, bagi. Bagi, bagi. Bagi, bagi. Aku di testing. Assalamualaikum. Aduh, ini mau tawuran atau mau challenge sih? Bukan Yun, kan bahannya roti yang dibakar. Kenapa Wildan ambil semua rotinya? Berarti kita nggak sebagian dong. Ini, ngambuk sih Umar. Ngambuk ya, baru sunat. Satu porsi doang ya kan, berarti satu roti, satu pasang roti doang kan. Ambil garam, garam. Ayolah, mana cepetan lah. Garam margarin, buruan. Ini mana ini garam kan, sudah garam ya. Sebenarnya yang panas lah. Ini garam, asli garam itu. Garam dikit. Oke. Ini adalah makanan yang pernah aku pelajarin. Air hangat, permisi. Jangan banyak-banyak, Mas Diki. Allahu Akbar. Ini. Apa? Ambil sosis. Ada enggak? Bentar, ada. Atau enggak keju aja. Guys, tungguin guys yang kita spesial. Mozzarella, ini. Malum guys, kalau amatiran itu biasanya buru-buru. Kita sebagai pro harus sombong. Enggak boleh sombong. Ya, harus santuy nyanyi. Mana roti? Okay. Wih, nyala guys. Jadi kalau masak itu enggak boleh terburu-buru seperti mereka. Jadi nantinya enggak maksimal hasilnya. Masak itu dengan perasaan dan dengan cinta, seperti membangun rumah tangga. Betul Bang Andre yang mau nikah. Jaga kontrolnya. Itu spatulanya SpongeBob. Ada rame-rame siapa yang meninggal? Telur gue jangan diambil. Der, kan lu punya telur sendiri, Der. Rotinya ya. Wait, just. Aduh, diambil lagi. Dari. Aduh, gimana ini? Ini akan menjadi hal yang sangat fenomenal karena kita enggak pernah masak satu dapur berjejer begini. Dari mana isuannya lu pakai enggak? Apaan sih? Parutan keju. Ayo, belum mateng kak, haus guys. Belum, tungguin gue ya. Oke, ayo. Kejunya ini harus, ininya pakai keju aja nih. Apa melelehinnya? Telurnya pakai keju. Terus ini ada itu enggak? Apa? Yang daging-dagingnya yang tipis itu. Coba lihat. Nugget. Bukan nugget, sosis aja. Sosis ada enggak? Ada. Sosis ada enggak? Ada sosis, sosisnya potong kecil-kecil. Heeh, terus potong kecil-kecil. Sosisnya jadi es. Ini kan dulu. Ini udah matang. Diangetin dulu. Dibuangnya di mana? Airnya. Ini di sini. Nah, sekarang kita lagi nyeplok telurnya dulu karena kita pengen bikin. Roti sandwich. Sandwich, roti. Kalau nyebut sandwich harus pakai roti nggak sih, Den? Enggak, sandwich. Woi! Wah! Perang, guys! Mau balik, Kak? Apa? Jadi teman-teman, sebelum memasak semuanya harus cuci tangan dulu biar bersih, biar steril. Apalagi lagi Covid kayak gini, kita harus jaga kondisi badan kita biar tetap bersih, makanan tetap sehat ya. Mas Diki goreng ini ya. Siap. Ini gue parut kejunya. Lihat. Guys, aku udah jadi, guys. Kita pakai keju juga, Men. Ini kita lagi plating. Bukan plating, Dit. Emang plating. Udah hampir akhir soalnya kan. Karena kita enggak perlu ribet, yang penting rasa dan penampilan. Oke. Gue setuju tuh, Der. Kita enggak perlu ribet, yang penting ribut. Terus dong. Nih, aku udah mulai masukin bahan-bahan. Lihat, guys. Hey. Kita akan melihat. Lihat, guys. Cukup lah ya. Dah. Ini okay. Roti bakar kita, roti bakar acak adu. Oke, okay, udah siap. Yes, are you ready? Have to see this. Come here. Wait, we have to. Nice. Panasin dulu sedikit. Wow. Untuk biar gosong-gosong kan? Heeh. Udah, jangan banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya? Apinya dikecilin, lupa. Bikin dulu aja. Beledek, guys. Mantul. Mantulita. Iki look at no. Manyes. Jos pokoke rek. Rek iki. Deloken. Masuk tenan iki pokoke jos. Deloken. Deloken wis koyo ngene. Koyo ngene. Rasane wong.
mohon maaf ya. Ini kan kita challenge ya, bikin roti bakar. Kenapa kamu makan? Eh, sisanya biar kagak ubazi. Yang lainnya masih kerja, kamu makan. Kamu udah mau jalan. Kan ini yang bapaknya udah cukup. Diam-diam kalian udah. Abis itu kan kita bangun kan. Tangan kita bersih ya, guys. Aku lagi dengerin sahabat sehidup sesyurga yang udah pernah di cover juga sama aku dan Cica. Oh, enggak, kalau mereka lagi masak, background soundnya adalah yang Indonesia. Kaget. Nih, Indonesia. Kok ada tahu lagu gue sih, heran. Kita mereka juga. Lagi fokus itu. Nih, kalian yang lagi denger di Jux, Spotify atau di YouTube di capture, terus tag ke IG kita atau tag ke IG-nya Ricis Official ITB karena mau kita capturein. Atau komen di bawah kalian suka lagu tim Ricis yang judulnya apa? Nanti bagi teman-teman yang misalnya suka sama lebih dari 11 lagu, aku kasih hadiah. Kan emang cuma 11 ya lagunya. Ini motivasi Cabe Saus Putus-Putus tuh apa ya, Dan? Jadi tuh ini dia sebenarnya harus di rumah aja. Jadi ini ranjangnya tapi dia malah tidur di bawah. Bosen dia di rumah aja kan kalau di kasur mulu. Nah, terus ini merah-merah di pinggirnya itu melambangkan kalau daerahnya enggak, daerahnya dia tuh lagi red zone.